Apa khabar? Saya Siam Fish Michael Chan ya. Kek merah. Rohu satu botol. Habis. Okey, satu botol ada 400 gram lebih kurang. Okay. Lepas tu kena tambah lah. Satu paket NS Power hijau. Kita bancuh dengan susu soya bisoy. Yang kotak hijau ni. Jangan-jangan pakai air kolam. Air kolam kotor. Kata cukup basah, okey dah tu. Bila pegang tangan, dia ngam-ngam eh. Tak melekat sangat. Apa kata aku sekarang try strawberry. Okey. Kocang dulu. Satu dedak, satu botol sama dengan minyak 5 cap. 5 cap baru sikit lah. Ni satu botol. Ni ada 30 cap. Biasalah dedak untuk spring lah. Tapi yang mata ni penting tau. Mata ni nak masuk apa? Biasa dulu kita pakai gabus. Sekarang tak? Haa, ada cara dia. Ni dia. Pellet 928. Okey, size L. Kita ada cara special. Masukkan minyak strawberry. Tabur 2 cap. Sebelum pergi kolam, 3 jam kau buat benda ni. Garanti dia lembut. Satu mata, masuk 2 biji. First, lepas pegang keras dulu yang ni first. Okey, lepas tu kau sumbat dalam tengah. Ambil top up ke atas. 2 jari, ketahan. Pusing. Kalau nak tebal lagi boleh, tak ada masalah. Ingat, bila kita main dedak minyak ni, kita kena kepal kuat sikit. Sebab minyak ni dia senang pecah. Dia tak macam kita pakai air biasa. Okey. Jadi rajin lah sikit kepal. Pakai 2-3 biji spring kan. Kau tak percaya? Ha, kau tengok. Spring bawah, mata ke atas. Dia punya pecah slow eh. Jangan usik dia sehingga 15 minit tak disentuh langsung. Kalau kau usik aja benda ni lerai habis. Jadi dah letak sana, kau gulung-gulung sampai ngam-ngam ketak cukup aduh. Okey kawan-kawan, aku rasa Rohu sudah siap. Yang lain-lain pun aku rasa pun seperti demikian. Kalau nak main patin, kita bolehlah campur dengan ni coconut pandan.